Suksema. Aduh cantiknya. Suksema. Siapa dipanggil ya? Dados dipanggil Vidya. Vidya ya. Okay. Vidya. Cantik sesuai namanya juga. Suksema, tampilan kamu di panggung itu enak sekali dilihat ya.
Tapi ada catatan ibu, ya. Yeah. Catatan ibu, ya. Ini kamu ngambil cengkoknya itu, ya. Cengkoknya itu mungkin kamu kurang latihan lagi. Kelas berapa sekarang? Mungkin kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, ya. Masih banyak waktu ya ke depannya, ya. Dari kelas berapa kalian, kamu gini, latihan nyanyinya? Dari kelas 5 SD. Oh, lumayan ya, lumayan ya. Berarti kamu kurang latihan yang banyak ini, ya. Nanti ke depannya pasti bisa bagus. Ya, ibu, ibu dengar di cengkoknya aja, dikit ya. Nyanyinya aman-aman aja, ya, di bawahnya aman-aman, di tingginya itu. Kamu masih cengkoknya kurang enak, ibu dengar. Ya, mungkin itu aja dari ibu ya. Sama ibu. Lydia. Selamat malam, kakak. Selamat malam. Nanti saya mau bilang apa ya. Lydia, siapa penyanyi idola kamu, penyanyi Bali? Siapa? Salah satunya, salah satu. Kakak salah satunya. Waduh. Jadi fan. Selain 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 saya mungkin siapa? Biar saya tahu. Coba. Penyanyi cewek. Penyanyi cewek. Ya. Anggis Dewaki. Anggis, oke. Nah, kalau penyanyi cowok? Penyanyi cowok. Band Bali mungkin? Jarang tiang lihat. Oh jarang, apa? Oke. Anggis ya. Anggis juga anak muda juga ya, sama juga ikut kompetisi-kompetisi dan akhirnya jadi bintang gitu ya. Memang perlu mencontoh anak-anak muda. Sebenarnya kamu ini kamera face ya, mukanya enak di kamera gitu. Kalau saya brewok kan enak gitu ya. Memang gitu Widya, memang kadang kalau kita bernyanyi ya, pasti punya idola dulu ya. Yeah. Kita bukan menjimplak ya, mencontoh penyanyi idola gitu. Kita kadang-kadang mencontoh gayanya, mencontoh ininya, tetapi ada suatu waktu kita punya gaya tersendiri gitu ya. Itu yang maksud saya harus, itu masukan buat Vidian ya. Itu penting gitu ya, sesuatu yang Vidia banget itu sering sekali bilang tiang kalau sama penyanyi yang lain itu, yang nyanyi bagus tuh banyak, Vidia juga bagus gitu ya. Semua. Tetapi biar nak tuh ingat aja tiraga gitu bahasanya ya, itu yang kadang susah loh ya. Itu penting sekali branding ya, branding diri istilahnya ya. Mungkin berbarengan dengan ikut kompetisi, apalagi Gending Rari 2022 ini kan berapa orang nonton ini kan, seluruh Bali dan juga di luar Bali yang nonton sekarang, itu penting itu. Mungkin nanti kan ada tayangan ulangnya ini ya, mungkin apa yang dibilang juri itu pasti nanti kamu oh ini maksudnya juri nih, karena baru lihat tayangan ulangnya, oh olahraga harus gini nih gitu ya, kita harus begini nih gitu. Tetapi kamu kalau beli dewa seneng liatnya, tetap senyum terus ya. Senyum terus itu penting juga, karena kalau udah tampil di TV itu selain verbal apa namanya visual juga ya, jadi face dan lain-lain memang harus dilihat. Itu aja dari saya ya, yang senang. Memang terakhir ini Pak Ketut Niki, guru kita semua di bidang musik, terus Pak Ketut. Kak Dewa, semua. Halo, malam Vidya. Ini mulai senyum ya. Lihat terus senyum bagus. Senyum. Ya, sesuai dengan. Ya, tadi sudah dikasih masukan banyak ya. Ya, ini latihan-latihan terus. Pokoknya nanti sudah menjadi bintang, tetap latihan dan latihan terus, karena itu akan menempa kita untuk ke depan gitu ya. Entah nanti bagaimana, nanti hasilnya itu yang ya pokoknya kita tetap latihan biar maksimal gitu. Semangat ya, Divya. Semangat Bapak. Terima kasih Dewan Juri komentarnya. Halo, selamat malam. Selamat Divya. Selamat malam. Wah, cantik banget nih malam hari ini. Kelihatan ya ini suaranya udah halus, penampilannya juga ya. Soft gitu. Cakep banget. Nuansa ungu-ungu gitu. Lembut-lembut gitu. Apalagi warna wajahnya juga ungu lilac gitu ya. Bener banget. Cantik banget. Bagi pemirsa Bali TV yang ingin mendukung Vidya menjadi peserta favorit, caranya gimana ya Vidya? Silakan. Oh
Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Mari dukung saya sebagai peserta favorit dengan cara subscribe channel Bali TV dan klik gending Rare Bali TV 2022 atas nama Niputu Vidya Nirmala Swayabawa. Like and share sebanyak-banyaknya ya. Matur suksema.